kita punya imunitas tubuh yang baik, biar close contact ya tidak akan kena. Nah, karena ini virus, ya bukan bakteri tapi ini virus. Virus itu kuncinya adalah imunitas tubuh yang baik, hygiene yang baik, cuci tangan. Menurut saya itu semua akan menjadi hal yang paling baik. Setelah keluar pengumuman dari Bapak Presiden Jokowi, memang apotek kita banyak dikunjungi oleh pembeli ya. Mereka mencari berbagai macam vitamin, masker. Beda banget, kenaikannya itu kurang lebih 40% pengunjungnya dari hari-hari biasa untuk hari ini. Lumayan, semenjak diumumkannya ada terjangkitnya 2 warga negara Indonesia virus corona. Sempat kewalahan, biasanya kita hanya jaga 3 orang, ini 4 orang pun kami kewalahan. Hari ini yang paling banyak dicari itu stoknya masker. Sampai kita juga kehabisan, hari ini kehabisan. Sejak awal-awal munculnya virus corona itu emang udah susah ya dicari ya. Jadi kita pun ada stoknya hanya terbatas. Tapi begitu pengumuman tadi oleh Bapak Jokowi itu benar-benar dicari lagi, booming lagi belinya gitu. Harga awalnya itu biasanya Rp48.000, Rp50.000 per box. Sekarang ini Rp300.000, 300 sampai Rp500.000. Malam ini aku menyempatkan diri untuk bawa anak aku dan juga akunya harus suntik vaksin anti flu ya, supaya nggak gampang lemes, kena flu ataupun demam. Malam ini berusaha, karena aku pengen, ini sebenarnya sih nggak semua orang tahu juga. Aku insya Allah pengen mengedukasi buat masyarakat agar memang tidak ada, belum ditemukan obat corona atau obat anti corona, memang belum ada. Tapi kan kita harus mencegah dengan cara menjaga daya tahan tubuh kita. Sudah ada dinyatakan oleh pemerintah juga tadi di berita kan, ada juga dari Depok ya, sudah ada 2 orang yang kena virus dan juga beberapa di rumah sakit ada puluhan juga udah masuk ke Indonesia juga. Jadi buat saya sebenarnya ini berita ini ya harus kita, jangan dianggap cuma berita aja ya, kita harus mawas diri, tapi juga kita jangan menjadi orang yang paranoid gitu, jadi ketakutan yang nggak pugu-pugu misalnya kan, tetap harus dengan menanggapinya dengan cerdas. Ini cuma suntik satu kali aja, tapi nanti efeknya setelah suntik itu mungkin badan agak sedikit kremeng-kremeng lah istilahnya gitu. Jadi ya wajar sih itu gitu. Terima kasih udah ketemu dengan saya di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Semoga dengan berita ini saya dengan Haura akan membawa kemanfaatan yang luas dan masyarakat bisa cepat-cepat juga mengantisipasi dan jaga kesehatan supaya kita semuanya jangan ada yang sakit ataupun drop ataupun kena virus yang sekarang lagi marak sekali corona ya. Apa
makanya tadi udah sempat dapat kabar, kaget juga sih maksudnya. Ya bismillah aja lah, yang penting lebih hati-hati aja, lebih safety aja. Mendengar di Depok sendiri katanya sudah ada yang terjangkit. Kaget aja, harus kayaknya, kalau udah kayak gini kayaknya. Hah? Udah nyetok masker juga? Oh iyalah, ada kok. Sakit ya, vitamin, terus minum air putih dan lain-lain, olahraga. Suka dukanya banyak banget, kayak sekarang nih harusnya ya karya-karya aku tuh ikut di ajang Miss Charm ya, Miss Charm di Vietnam. Tapi karena corona jadinya semuanya batal gitu. Jadi apa yang bakal aku tampilin di luar di Vietnam batal gara-gara nggak bisa terbang gitu. Iya, sebab virus corona itu benar-benar sangat ya berpengaruh sih ya gitu loh. Ya suka ya, itu termasuk suka duka, dukanya kayak gitu gitu loh. Kita udah tampilin beberapa koleksi, udah bersusah payah, tapi gara-gara virus ini ya kita ambil hikmahnya aja. Mungkin belum sekarang gitu loh. Jadi dibatalin sih. Iya, jadi mereka itu enggak bisa terbang ke sana gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti Tuhan bakal ganti dengan yang lebih baik, Tuhan bakal ganti, ya it's okay lah gitu. Kalau misalnya ngomongin kerugian kayaknya nggak enak ya gitu loh, tapi pastinya ada lah gitu. Kalau nggak salah 10 ya, kalau nggak salah ya 10 baju nggak batal gara-gara penerbangan ke sana tuh ini. Enggak sih, kalau aku tuh lebih ambil hikmahnya aja gitu loh, lebih ambil oh mungkin Tuhan itu kayak pasti banyak rencana Tuhan yang baik gitu loh. Kalau misalnya belum gagal terbang kayak gitu ya udah enggak apa-apa gitu. Mungkin nanti bisa jadi apa-apa. Jadi kita ambil hikmahnya aja, positif aja gitu. Yang pakai masker adalah yang sakit supaya tidak menularkan. Ya. Yang sehat perlindungannya jelas, hygiene, imunitas. Ya kalau tahu teman dekatnya sakit beragrok-agrok ya jangan didekati sementara. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tapi yakin insya Allah sehat aja lah, karena segala macam penyakit dan obat itu datangnya dari Allah. Lillahi ta'ala aja, pasrah sama Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.